Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenduwangi. Hari ini hari Ahad. Saya percaya santri bisa memanfaatkan waktu dan kesempatannya, termasuk hari Ahad, dengan menambah ilmu, menambah amal, juga menambah keyakinan. Dengan itu, maka hari-hari kita menjadi penting, hari-hari kita menjadi bernilai, dan itu yang Allah harapkan terhadap kita. Saya berdoa dan berharap semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, zahiran wa batinan. Amin, Allahumma amin. Para santri, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya, vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi tambahan referensi, menjadi tambahan bekal bagaimana kita harus merespon peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang terjadi pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Respon yang tepat, respon yang berdasarkan ilmu akan membuat seluruh peristiwa, baik yang menimbulkan suka atau sebaliknya yang penuh kesedihan, akan bernilai baik di ujungnya, yaitu memiliki nilai ibadah sekaligus akan berujung kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Para santri, seorang ibu memiliki 7 putra putri. Seorang ibu ini ditinggal oleh suaminya karena wafat, dan ibu ini adalah orang desa yang tidak bisa membaca dan menulis, dan satu-satunya yang ia bisa lakukan adalah membaca huruf Arab dan menulis pegon. Ia memang ditinggali oleh suaminya beberapa petak sawah dan kebun. Para santri, ia harus mendidik putra-putrinya sendiri. Siapapun tidak ada yang menduga bahwa dia akan mampu mengantarkan putra-putrinya menjadi anak yang baik, yaitu anak yang bisa menamatkan pendidikannya sekaligus memiliki akhlakul karimah, berbakti dan menghormati orang tuanya. Kenapa banyak orang tidak menduga? Yang pertama, di lingkungan itu belum banyak orang-orang yang mendapatkan pendidikan terbaik. Yang kedua,
sang ibu ini tidak cukup punya wawasan bagaimana harus mendidik putra-putrinya. Sekolah itu apa, sekolah menengah itu apa, perguruan tinggi itu apa. Ibu ini benar-benar tidak tahu karena yang ia tahu hanya rumah dan lingkungan kebunnya. Para santri tapi mentakjubkan ibu ini bisa mengantarkan putra-putrinya menyelesaikan pendidikan tinggi. Bukan hanya perguruan tinggi biasa, tapi perguruan tinggi yang memiliki grade di negeri kita, semisal ITB, Gajah Mada, dan lain-lain. Ketujuh anaknya berhasil menamatkan di perguruan tinggi ternama, di jurusan-jurusan yang memerlukan kecerdasan, seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, dan lain-lain. Dan walaupun anak-anaknya menamatkan perguruan tinggi yang luar biasa, dia tidak kehilangan arah, dia tetap mengidolakan bundanya. Dia tetap menghormati ibunya. Dia tetap berusaha bagaimana ibunya menjadi orang yang berbahagia. Ya, ini yang menarik. Sementara banyak orang yang lain yang memiliki anak dan dia memiliki teori-teori tentang pendidikan, memiliki wawasan bagaimana setelah anaknya menyelesaikan pendidikan dasarnya ke SMP mana, ke SMA mana, ke perguruan tinggi mana, dan bisa mengundang guru-guru privat untuk meningkatkan, mengakselerasi kemampuan putra-putrinya. Tapi ternyata tidak semuanya berhasil. Ini menarik. Para santri, setelah kita coba tanyakan kepada sang ibu, apa rahasianya, apa yang dilakukannya sehingga anak-anaknya bisa menyelesaikan perguruan tinggi terbaik sekaligus juga bisa hidup dengan sangat sederhana ketika kuliah karena memang ibunya tidak cukup punya kemampuan. Ibu tadi menjawab, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Yang ia tahu, dia hanya menghiasi hari-harinya dengan menangis, dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia sama sekali tidak punya kemampuan ekonomi, tidak punya kemampuan untuk mendidik putra-putrinya, tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan putra-putrinya. Dan setiap malam ia coba bangun, meneruskan tangisannya di siang hari, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, entah berapa kali beliau sholat, entah berapa puluh kali beliau berdoa, dan itu terus dilakukannya. Para santri, dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah amal yang mulia, amal yang memang seharusnya kita lakukan dalam ikhtiar kita untuk mencapai sesuatu yang kita ingin dan kita cita-citakan.
banyak di antara kita mencita-citakan sesuatu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk putra-putrinya, tapi hanya mengandalkan kepada usahanya, mengandalkan kepada teori-teorinya, mengandalkan kepada jaringan-jaringan pertemanan yang ia bangun agar anaknya bisa ke sana dan kemari. Satu hal yang banyak orang lupa yaitu kepasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu ini diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah dalam keadaan yang paling sulit. Ia melakukan sesuatu yang banyak orang tidak bisa melakukannya, yaitu tawakal kepada Allah. Apa tawakal itu? Seperti dikatakan oleh Dunun al-Misri, kita tidak membiarkan diri kita untuk mengatur dan melepaskan diri kita dari kekuatan-kekuatan yang merasa kita miliki, dan sepenuhnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga dikatakan Imam Junaid bahwa tawakal itu adalah bergantungnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ini bertawakal bukan hanya dengan kalimat "aku bertawakal", tapi ibu ini bertawakal dengan kata-katanya, dengan hatinya, dengan tangisannya, dengan ibadahnya, dan dengan doa-doanya. Maka Allah langsung mengambil alih untuk mentarbiyah putra-putrinya, dan ketujuh putra-putrinya menjadi anak-anak yang baik, menyelesaikan pendidikannya, solih-soliha, dan menjadi teladan bagi anak-anak seusianya di kampung itu. Para santri, kenapa kita harus bertawakal? Yang pertama, Allah sudah pernah berbuat sesuatu secara sempurna sebelum kita melakukan sesuatu untuk dirinya, untuk diri kita, maaf. Allah sudah melakukan sesuatu dengan sempurna terhadap kita sebelum kita melakukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan apa yang dilakukan Allah itu sempurna. Maka ini harus menjadi pondasi bagi kita. Kenapa kemudian bukti itu tidak kita jaga, kemudian kita mengambil alih, kita mulai mengatur diri kita, mengatur yang bukan urusan kita, yang urusan-urusan yang seharusnya kita menjadi kewajiban kita, justru kita abaikan. Urusan kita adalah menyempurnakan penghambaan, menjaga amanah, melakukan sesuatu yang terbaik. Selebihnya Allah yang mengaturnya. Kenapa kemudian kita ingin mengatur semuanya seakan-akan kita akan bisa menentukan baik dan buruk? Yang kedua, manusia tidak tahu pasti hasil akhir dari segala urusan. Kadang-kadang kita merencanakan dengan sangat sempurna, membuat perhitungan-perhitungan sesuai pengetahuan. Hasil akhirnya sebaliknya, tidak kita duga. Ada kegagalan, ada ketidakberhasilan. Sebaliknya,
kita biasa-biasa saja melakukan secukupnya, tapi ujungnya justru tidak kita sangka mencapai hasil yang optimal. Ini artinya masa depan diri kita, masa depan anak dan keluarga kita tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Tapi sebenarnya adalah di tangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang sekarang diamanahkan kepada kita, ilmu, harta, kekuasaan, teman-teman, atau apapun, sebenarnya hanya sedikit. Dan tidak semua harta bisa kita pakai untuk membeli sesuatu yang pasti bermanfaat. Tidak semua kekuasaan bisa kita pakai untuk sesuatu yang hasilnya pasti baik. Tidak semua ilmu yang kita miliki kemudian setelah kita pakai untuk merencang sesuatu, mendesain sesuatu, kemudian hasilnya juga pasti sempurna. Oh tidak, tetap saja semuanya di tangan Allah. Ikhtiar kita dengan ilmu, ikhtiar kita dengan yang lain-lain, sekadar ikhtiar, hasil akhirnya pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa seberapapun sempurna yang kita miliki menurut pandangan manusia, kita harus tetap bertawakal kepada Allah. Ada orang yang bertawakal tapi sebenarnya dia frustasi. Batas tawakal dan frustasi ini sangat tipis. Oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar tawakal itu apa. Tawakal harus kita lakukan karena memang Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Bertawakal ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Dan salah satu asmanya di dalam Asmaul Husna, dia Allah adalah Al-Wakil yang maha menerima kepasrahan kita. Maka menjadi penting tawakal kita harus kita landasi dengan ilmu, harus kita landasi dengan kesungguhan, hakku tawakulih, dan harus kita landasi dengan kepasrahan. Apapun hasilnya, kita bertawakal, menyempurnakan ikhtiar, hasilnya apapun kita akan ridho menerimanya. Maka tawakal semacam itulah yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Wa tawakkal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia, Allah akan mencukupinya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.